gua mau nanya, lo pernah ih, kok nanyanya gini ya? Anda kenapa nanya yang seperti ini ke sini? Anda, aduh, emang enggak apa-apa sih sebenarnya, cuma nanya doang gitu. Tapi kan ya jangan. Iya. Nih, gua mau nanya, lo pernah kah? Maaf kelewatan nanyanya. Soalnya gua lihat bibirnya beda aja gitu. Cuma nanya doang kok. Uduh, nanya penanya nih. Tolong tanyakan pada ibumu. Aduh, nanya apa nih? Bolehkah aku yang bukan anaknya jadi menantu aja? Okay, halo brother Rai semuanya, welcome back with me. Jadi pertama di channel SMD Project. Iya brother, hari ini kembali lagi kita bakalan coba untuk melihat ciwi-ciwi manja lagi kesukaan kalian semua brother. Tapi kalau dulu gue mau nanya dulu ke kalian, gimana kabarnya brother Rai semuanya? Apakah kalian masih sendiri atau udah enggak nih? Coba komen di bawah kira-kira gimana keadaan kalian. Mudah-mudahan kalian sehat terus. Hari ini gue bakalan coba untuk ngasih konten, dimana ini bukan sembarangan konten. Ini beda dengan konten yang sebelumnya brother. Ya, ini beda banget. Ini kualitasnya super. Aduh, super. R, ada yang gak bisa ngomong R yang viral ya. Iya, pengen viral gitu amat cuy. Buat kalian yang baru nongol ke channel gua, join to the club brother Ai semuanya. Klik tombol subscribe-nya sekarang. Subscribe dulu brother, oke? Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan yuk, sekarang kita langsung aja ke video yang pertama. Let's go. Tolong, kalian jangan senyum-senyum sendiri. Kalem dulu, brother Aing semuanya. Itu baru video yang pertama. Jadi tolong, ini masih banyak nih. Jadi, jadi hari ini tuh spesial banget karena kita melihat ukti-ukti yang pokoknya kalian pasti suka deh. Udah, ini karena pilihan-pilihan. Dan, oke, kita lanjut dulu next ke nomor 2, let's go. Yo, Neng, gimana, Neng? Bisa dong. Hey, iya tuh. Aduh, nggak bisa gua ngomong apa di sini, gua nggak bisa brother. Yaudah tuh, oh lupa ya. Oh iya, lebaran dulu kita. Yos. Lupa ya. Asal jangan ke gua aja lupa. Gue tuh gimana ya, emang beda, ini beda banget sih. Ini beda banget. Gue nggak bisa ngomong yang kemana-mana, ngomong kesini tujuannya kesono tuh nggak bisa brother. Jadi ya udahlah, kita melihat apa adanya, ada apanya gitu. Tolong tanyakan pada ibumu. Nanya apa nih? Bolehkah aku yang bukan anaknya jadi menantu aja? Tolong tanyakan pada bisa dong? Langsung dong. Ini mah. Bolehkah aku langsung boleh nih. Bukan anaknya jadi menantu aja. Aduh. Lu denger sendiri, brother. Iya, lu pasti ngomen bang, jangan halu bang, jangan halu. Iya, gua nggak halu, brother. Gua mah cuman berusaha aja gitu untuk mencarikan yang terbaik gitu, brother. Iya, dukung lah dikit gitu ke aing teh gitu. Gua mau nanya, lu pernah kok nanyanya gini ya? Anda kenapa nanya yang seperti ini ke sini? Anda, aduh, emang nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma nanya doang gitu. Tapi kan ya jangan. Iya,
Nih, gua mau nanya, lo pernah kah, maaf kelewatan nanyanya. Soalnya gua lihat bibirnya beda aja gitu. Cuma nanya doang kok. Uduh, nanya penanya nih. Sebenarnya enggak masalah sih, karena aku udah sering banget dapat pertanyaan kayak gini, kayak udah beberapa kali gitu. Oh, udah. Apalagi pas pertama kali masuk SMA. Aduh. Ya Neng, jawabannya Neng. Terus aku pernah dipaksa buat ngaku pernah ciuman apa enggak? Aduh. Karena bibir aku jebleh. Aduh. Please deh. Jadi dari kecil bibir aku tuh udah begini bentuknya. Gimana dong? Nih, liatin aja nih. Iya, jebleh kan? Iya. Tuh. Oh iya, cuman ya gimana ya? Dan terus aku mau nanya, emang kalau misalkan ciuman itu mempengaruhi bentuk bibir gitu? Tolong jawab, Anda yang mengerti tentang ini, tolong jawab komen di bawah. Itu tuh mempengaruhi atau tidak ya? Ini Neneng ini nanya nih. Ya ada gimana ya? Aduh. Coba deh komen aja di bawah, itu kira-kira mempengaruhi itu struktur ininya enggak? Lagi asik chattingan sama doi. Aduh. Kesem-kesem gitu ya. Aduh. Makan sana sayang, gak lapar. Oh dia berantem katanya gara-gara hal sepele. Kamu belum makan nanti sakit. Oke. Sambil baca ya, kalian sambil baca ya. Oke. Oh iya, gua ngerti brother. Jadi kebanyakan cewek tuh kadang mereka tuh dikit-dikit marah. Udah enggak sih Cher, enggak semuanya. Iya maksudnya kalau misalkan lagi kondisi marah, sebenarnya enggak diperhatiin juga. Ya contohnya gini kan, udah makan belum gitu kan. Kau makan dulu deh gitu kan. Nah sebenarnya tuh dia udah makan gitu, cuman dia kangen aja diperhatiin. Jadi tolong para laki, tolong peka dikit atuh. Iya dulu peka sih, cuman yang peka aja kabur. Waduh kabur Cer. Next. Yo Neng, gimana Neng? Aduh. Iya cuy. Aduh mak gua ini bangun gak nih ya. Aduh pengen ngenalin nih. Oke. Aman ya. Yo Neng, gimana Neng? Jangan senyum, Neng. Tolong jangan senyum. Aduh. Pipinya bulat banget. Nih, Ci. Aduh. Gimana gua halu terus nih? Ah. Mau nanya sama cowok. Oke, jawab nih, Neng nih. Iya, siap jawab, Neng. Yuk, aduh. Masih ada cowok yang ada brother ini Neng, ada di depan Neng nih. Aduh. Aduh cerah banget. Iya. Buat para laki yang pacarnya tipis-tipis berkumis, cuy, tolong dijaga, brother. Ini tuh langka yang kayak gini, cuy. Ibaratkan ini kayak ini manuver kutut. Aduh, jauh banget. Apa manuver kutut? Enggak, itu manuk cendrawasih gitu langka banget, cuy. Tolonglah dipertahanin. Kalau enggak mah ya atuh lempar lambung pan lambung, cuy. Aduh. Pacaran sama orang gendut? Ya. Kalau belum cobain rasanya. Mantap. Ya, udah kebayang sama gua, brother. Walaupun enggak pernah gua, cuman udah kebayang gitu. Pasti mantap. Oke. Nah, ini nih seru nih. Inisial nama-nama fuckboy. Yo, Neng kasih tahu. M I A T F R C enggak ada. C enggak ada.
buat para ciwi-ciwi hati-hati. Ini nih inisialnya nih. Aduh. Yeah. Aduh. Samaan kita. Aduh. Walaupun jauh, brother. Tapi berasa aja gitu. Pacaran udah lama, pas putus langsung jadi orang yang gak saling kenal. Kenapa orang-orang tuh kalau misalkan udah putus tuh kadang blok lah, WhatsApp gak ada gambar lah, ngeblank gitu kan. Kenapa sih cuy? Ayo, yang kemarin bilangnya najis pacaran sama gua masih ada. Eh, kalian tuh gimana sih, cuy? Ini yang kayak gini, kalian bilang gitu. Aduh, ketemu gua di jalan, gua kasih karcis lo. Kurang bersyukur Anda melihat yang kayak gini tuh, harusnya tuh aduh adem banget gua mah. Yo Neng, lanjut Neng. Yo. Aduh enak banget ya ini lagunya ya. Beda-beda, iya kalian pengen bang lekuyan-lekuyan, gak ada cuy. Yang kayak gini tuh gak ada, walaupun cukup diem aja tuh betah gua liatnya. Aduh. Next dulu kita. Udah pernah ngerasain namanya dijadiin stiker harta tahta belum? Kalau belum, cobain rasanya. Aduh, udah deh gak usah ngarep banget, cowok yang lu pilih aja gak pernah milih lu. Tolong. Harta tahta nama pacar, harta tahta nama pacar, jangan kayak gitu. Gua nih harta tahta nggak punya, cuy. Banget gua. Sebelum lanjut, kita bakalan tinggalin jejak dulu, brother, di sekitar sini ya. Iya, nanti kan harta tahta ini nama dia gitu. Aduh, nah kan itu bisa jadi kalem aja kita. Next. Kok ada itunya? Hah? Wah, fix. Fix, ini pertanyaan yang kayak gini nih. Jarang banget tuh mainannya cunguk sih. Kecoa aja mainannya. Aduh. Dia kira kurma mungkin ya. Gak ada takut-takutnya dia. Sumpah yang kini tuh jarang banget sih. Gua aja cowok kadang geli gitu. Nah, apalagi kalau misalkan udah terbang. Oke, mungkin segitu dulu aja, brother Rex Boy, untuk konten kali ini. Jika kalian suka, sok di like. Gua minta deh, di like dulu brother. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dan lupa juga di follow Instagram gua, brother Rank semuanya. Nama Instagramnya ada di sebelah sini. Kalian bisa langsung follow aja. Thank you for watching this video. See you next video lagi, brother Rank semuanya. Peace man. Bye bye.